tak yakin kau lakukan ini padaku. Meski di hati merasa kau berubah saat kau mengenal dia. Bila cinta tak lagi untukku, bila hati tak lagi padaku, mengapa harus dia yang merebut dirimu? Oh, bila aku tak baik untukmu, dan bila dia bahagia dirimu, aku kan pergi meski hati tak akan rela. Saya minta tolong sama kamu. Ini penting banget, Bella. Ini masalah hidup dan mati. Saya tahu. Saya tahu kamu benci banget sama Papa. Tapi tolong. Papa lagi sekarat, Bella. Apa yang bisa saya bantu, Ju? Bella, tolong bawa saya untuk temuin Raffi. Ternyata Papa kena kanker. Dan selama ini Papa selalu menyembunyikan itu semua dari kita. Dan sekarang Papa pengen ketemu sama Raffi. Maaf, Raff. Aku nggak pengen ngebahas masalah ini. Karena ada sesuatu hal yang sangat penting yang harus kamu tahu. Apa itu, Bel? Sebenarnya aku nggak pengen ngebahas masalah ini. Tapi ini semua demi kebaikan kamu. Papa kamu pengen banget bisa ketemu sama kamu, Raff. Bel, please. Gue nggak mau lagi ngomongin soal dia. Gue udah nggak mau lagi ketemu sama papa gue lagi, Bel. Raffi, kenapa, nak? Kok kayaknya sedih banget? Papa, Ma. Papa masuk rumah sakit. Papa lagi sekarat sekarang. Papa menderita kanker. Udah stadium 4, Ma. Ya Allah. Ternyata Papa benar. Bella masih cinta sama Jojo. Tapi kenapa selama ini Bella selalu bilang kalau dia benci sama Jojo? Kenapa juga Bella nggak pernah tolak cinta gue? Gue nggak nyangka. Lu tega mempermainkan perasaan gue, Bel. Kalau bukan gue, siapa, Bel? Siapa orang yang lu cintai? Maaf, Raff. Aku nggak bisa bilang. Karena ini masalah pribadi aku. Bel. Lu akan nyesel karena udah nolak cinta gue, Bel. Jam segini kenapa belum pulang juga sih? Tadi dia kelihatan sedih sekali waktu ketemu sama Mas Surya. Habis itu dia pergi. Tapi dia pergi kemana ya? Kok belum pulang juga? Tunggu, Ju. Selama ini gue udah bisa sabar ngadepin lo. Tapi kali ini gue udah gak tahan, Ju. Lo udah mengkhianatin gue dan Mama, Ju.
Lu udah ngebohongin kita semua. Lu pura-pura baikin papa padahal lu nyakitin papa. Lu pura-pura benci sama Bella padahal apa? Lu masih nemuin dia. Lo emang pantas marah sama gue, Raffi. Ayo, pukul gue, Raffi. Pukul gue lagi. Selama ini, gue emang udah banyak nyakitin orang. Walaupun gue ngelakuin ini semua demi lo. Lu bener-bener keterlaluan. Satu lagi, Jo. Mulai detik ini, kita nggak ada lagi hubungan persaudaraan. Lu bukan kakak gua lagi, Jo. Sudah tahu kalau Jojo itu sudah mengkhianati papa. Ini semuanya gara-gara si Bella, Raffi. Dia pura-pura benci sama Jojo biar dia dekat sama kamu. Setelah dia dekat sama kamu, lalu dia minta bantuan kamu, Raffi. Gara-gara dia, rumah tangga kita jadi berantakan, Raffi. Bukan cuma itu, si Bella juga sudah membuat hati kamu hancur, nak. Si Bella sudah menyebabkan Jojo berkhianat sama papa. Dan Jojo berniat membalikan hotel itu kembali ke Bella. Raffi benar-benar cinta sama Bella, Pak. Raffi sangat menginginkan Bella jadi istri Raffi. Raffi, papa ingin kamu menjadi penerus papa. Papa tidak mau kehilangan kamu lagi, Raffi. Apapun yang kamu inginkan, papa akan berikan untuk kamu. Kalau kamu menginginkan Bella, papa akan berikan untuk kamu. Cinta tak lagi untuk bila cinta tak lagi untukku. Halo, Bu Sari. Surya, mau ngapain kamu? Anak saya Jojo, dia anak yang paling bodoh. Dia kira dia bisa mengambil semua kekayaan saya. Tapi saya sudah menandatangani surat wasiat yang baru. Di dalam surat wasiat itu, semua kekayaan keluarga Ibu Sari, termasuk cucu ibu dan hotel itu, semuanya saya serahkan untuk Raffi. Jadi cucu ibu
berbuat apa-apa. Kecuali dia mau menikah sama anak saya, Raffi. Yang kenapa, Yang? Siapa yang telepon? Joni, terima kasih atas bantuannya. Sekarang hidup saya sudah tenang. Saya senang bisa membantu Bapak. Yang terpenting sekarang, Bapak harus banyak istirahat dan tidak perlu banyak berpikir macam-macam. Yang utama adalah kesehatan Bapak. Kalau begitu, saya permisi dulu Pak Surya. Selamat malam. Eyang, kenapa? Siapa yang tadi nelfon? Eyang baik-baik aja kan? Yang nelfon tadi Surya. Dia bilang kalau dia tidak akan pernah menyerahkan apapun terhadap kamu. Dia bilang sudah bikin surat wasiat dan semua hartanya dilimpahkan hanya untuk Raffi. Dia akan mengembalikan semua harta kita dan juga hotel. Kalau kamu menikah dengan Raffi. Bel nggak tahu malu sih Surya. Sudah jelas-jelas harta itu punya kamu, Bel. Dia tadi nelfon dari rumah sakit. Sudah sakit saja, masih juga berupaya untuk memanfaatkan orang lain. Pak Surya ada keluhan? Tidak ada, Suster. Sekarang Bapak tidur dan istirahat yang cukup. Lampu saya matikan ya, Pak. Permisi, Pak. Sekarang juga aku harus keluar dari rumah sakit sebelum semuanya terlambat. Surya, Suster. Bella pasti sedih banget dengar berita ini. Kelewatan si Surya itu. Hatinya sudah kerasukan setan. Sudah sakit bukannya bertobat. Malah bikin rencana busuk lainnya. Kasihan Bella. Padahal dia menganggap Raffi hanya teman biasa, nggak lebih. Dia nggak perlu menikah dengan cara begini. Karena harta ini semua punya Bella. Bukan punya keluarganya Surya. Jo. Bella, kamu udah makan? Jo,
Ada berita penting, Ju. Ada apa, Bella? Tadi Pak Surya telepon Eyang. Dan Eyang cerita sama saya kalau Pak Surya sudah melimpahkan semua hartanya kepada Raffi. Dan kalau saya ingin mendapatkan hotel itu kembali, saya harus nikah dengan Raffi. Itu nggak mungkin, Jo. Enggak. Ini nggak mungkin, Bella. Papa kan udah tanda tangan surat wasiat yang saya kasih. Jadi nggak mungkin Papa bisa ngasih semua hartanya ke Raffi. Jo, kamu nggak perlu marah-marah kayak gini. Kamu harus bisa tenang, kamu harus sabar. Seharusnya sekarang kita mikir langkah apa yang harus kita ambil untuk kedepannya. Jadi dia masih berhubungan dengan Jojo. Eyang, selama ini Eyang pikir kamu tidak berhubungan lagi dengan Jojo. Apa kamu lupa, ha? Bagaimana Jojo mempermalukan kamu di depan semua orang? Selama ini kamu bilang kamu benci sama Jojo. Tapi ternyata kamu masih juga nelpon dia. Jadi selama ini kamu berakting di depan Eyang, di depan Raffi. Kamu terus berhubungan dengan Jojo dan juga terus berhubungan dengan Raffi. Sebenarnya apa sih maksud kamu? Apa yang kamu rencanakan? Eyang, Eyang jangan salah paham, Eyang. Eyang harus dengerin dulu penjelasan aku. Sudah. Eyang tidak mau dengar alasan kamu lagi. Eyang sudah capek dibohongin sama kamu. Eyang, Eyang tunggu, Eyang. Eyang. Eyang, Eyang harus dengar penjelasan aku. Gak ada yang perlu dijelasin. Eyang kecewa sama kamu. Ada, Eyang. Eyang harus tahu kalau selama ini Jojo itu hanya berpura-pura. Dia sama sekali gak pernah berpihak kepada Pak Surya. Kamu itu jangan ngarang cerita ya mengenai Jojo. Jojo itu sama dengan bapaknya, jahat. Enggak, Eyang. Jojo itu beda. Jojo ngelakuin ini semua demi kita. Jojo sengaja ngedeketin Pak Surya supaya Jojo bisa mengambil semua harta yang udah Pak Surya ambil. Dan setelah itu, Jojo akan mengembalikan hartanya kepada kita. Jojo rela dibenci dan dijauhi oleh semua orang. Bahkan oleh keluarganya sendiri. Dia bisa ngelakuin itu semua hanya untuk kita. Karena Jojo gak mau aku dan Eyang disakiti lagi oleh Pak Surya. Eyang yang ngurusin Jojo dari kecil. Harusnya Eyang tahu Jojo itu orang seperti apa. Kalau Eyang gak percaya, Eyang tanya sama hati Eyang. Apa Jojo sama jahatnya dengan Pak Surya? Cukup! Eyang gak mau dengar apa-apa pun lagi dari kamu. Tinggalkan Eyang sendiri. Keluar, Bella. Keluar kamu. Tapi Eyang, keluar kamu. Pak Surya, sudah tidak bisa kami selamatkan lagi. Beliau sudah meninggal, Mas. Bila cinta tak lagi untuk... Bila cinta tak lagi untukku. Hati gue udah hancur. Hati gue sakit. Sakit. Ternyata mereka masih pacaran. Mereka udah ngebohongin semua orang termasuk gue. Luar, sabar lu bawel amat. Nih, roman-romannya bagus nih kartu gue. Lu licik banget, masa cuma tiga? Empat, kodok nih empat, nih gue empat, lu ngiri ah. Cuma tiga, hidung. Ambil aja diri, ah. Yes, QJP. Mana sekarang? Kartu lu keluarin. Tak dulu nih, gue lagi ngecek. Enak aja. Ya ide, pakai alasan gue tahu. Pasti lu takut dicemongin kan? Kartu lu jelek kan? Mari, mari lihat. Ya!
cetot-cetot, 0-0-0. Wah, kalah. Jelek banget kartu lo. Sekarang lo gue cari-cari. Aduh, lan lu tega banget. Muka gue udah cemong begini masih lu mau pepeperin aja. Sekali-kali kasih ngapain sih dispensasi gitu. Waduh, gaya buat bahasa lu. Kayak ngerti aja. Dispensasi, emang apa arti dispensasi? Ya, lu makanya sekolah. Lu sekolah di Goa sih. Eh, kalau mau bego dari kecil, jangan udah tua bangka begitu, masih belon aja. Dispensasi itu beda-beda tipis ame imunisasi. Nah, bedanya kalau imunisasi dituncep, dimasukin. Kalau dispensasi dikeluarin, begitu. Apaan dikeluarin? Emang air pakai dispenser dikeluarin? Dispensasi itu sama juga yang namanya transportasi. Kalau nggak transpirasi, yang paling benar pakai sambal, pakai cabai, pakai terasi. Oh, kalau sono kemarin, bro. Apa lu, bro? Oh, kan lu enak aja, bro. Udah, terasi mah kata lu mau bikin sayur asem. Kalian ini ada-ada aja. Akhirnya mama bisa bahagia. Mama bisa ketawa lepas. Mereka berdua udah bisa bikin mama lupa tentang masalah papa. Terima kasih ya Allah. Lu emang raja bengis lu. Ampret banget ah. Udah, gua gak mau main kartu beginian. Kita main tebak-tebakan aja. Gua mau tes. Pikiran lu tumpul apa tajam, ya? Ayo, siapa takut? Sekarang gua nih. Tuyul-tuyul apa yang gak demen namanya duit? Ayo lu. Tuyul apa ya? Tuyul. Ah, nggak mungkin. Tuyul mah semua doyan duit. Salah lu. Tuyul yang nggak demen namanya duit, tuyul tolol kayak lu. Nah, sekarang ganti. Ayo. Ayam apa yang nggak bisa mundur? Hah? Ayam apa yang nggak bisa mundur? Ayam lumpuh kali. Iya, keok-keok begitu, ya kan? Ayam si lumpuh. Emang nih, lu lumpuh? Kajul. Terus ayam apaan? Ayam yang lumpuh. Ayam yang kagak ada spionnya. Jadi dia nubruk. Iya bener ya. Yang tolol juga sama kayak lu juga tolol juga. Ketawa-tawa lagi. Kocok lagi. Halo. Iya, saya sendiri. Apa? Kondisi papa saya kritis. Iya. Saya kesana sekarang. Terima kasih. Gue gak mungkin ngasih tahu mama soal ini. Gue gak mau mama sedih. Gue gak mau mama panik. Jadi semua rencana gue sia-sia. Semuanya sia-sia. Gue udah bela-belain untuk deketin papa. Dan dimusuhin sama semua orang. Supaya Bella bisa dapetin hartanya lagi. Tapi sekarang semuanya sia-sia. Kenapa rencana gue bisa berantakan kayak gini? Dan dari mana papa tahu rencana gue? Kenapa, Pak? Kenapa papa maksa Raffi untuk nikah sama Bella? Papa kan tahu kalau Raffi itu sudah resmi nikah sama Aura. Tapi kenapa papa tetap maksa Eyang supaya Bella harus nikah sama Raffi? Papa selalu maksain kemauannya dia. Papa selalu aja manfaatin orang lain. Dia selalu maksain kemauannya dia. Tapi enggak, Pa. Gua enggak akan nerusin permainan ini. Gua enggak peduli kalau papa masih dirawat di rumah sakit.
gue akan bilang sama semua orang. Gue akan jujur tentang rencana gue selama ini. Selama ini gue udah diam. Dan sekarang gue gak akan diam lagi. Dokter, gimana keadaan papa saya? Dok, papa saya baik-baik aja kan, dok? Dia nggak kenapa-napa kan, dok? Kami sudah berusaha semaksimal mungkin, mas, untuk menolong Pak Surya. Tapi ternyata Allah menentukan yang lain, mas. Pak Surya sudah tidak bisa kami selamatkan lagi. Beliau sudah meninggal, mas. Itu nggak mungkin, dok. Tadi sore kami masih ngobrol, dok. Dan dia baik-baik aja, itu nggak mungkin. Iya, mas Raffi. Tidak ada orang yang bisa meramalkan umur seseorang, mas. Maaf, mas. Kami permisi dulu. Dia berhasil membuat Joe bermusuhan sama Raffi. Joe nggak akan pernah memaafkan dia, Ma. Bila cinta tak lagi untuk... Bila cinta tak lagi untukku. Ya udah, saya duluan ya. Saya udah ngantuk. Ya udah, Gi. Astagfirullahaladzim. Lan, itu kok air teh manis? Warnanya bukan kayak teh begitu, kayak darah. Gimana sih? Teh ya teh, darah-darah. Itu bikinnya kekentalan, jadi kayak darah. Sebentar, saya telepon. Hello? Ella speaking. Siapa ini? Astagfirullahaladzim. Jadi penerus papa. Papa tidak mau kehilangan kamu lagi, Raffi. Apapun yang kamu inginkan, papa akan berikan untuk kamu. Dan kalau kamu menginginkan Bella, papa akan berikan untuk kamu. Maafin Raffi, Pak. Selama ini Raffi udah jahat sama papa. Bahkan belum sempat ngakuin papa sebagai papa Raffi. Nyatanya papa ngelakuin semua ini buat kami, buat kebahagiaan kami. Maafin Raffi, papa, maafin Raffi. Pak Raffi sayang sama papa. Raffi sayang banget. Ya Allah. Ya Allah, ampun itu bapakku. Sabar ya, Bu Kasih. Sabar. Memang ini mungkin udah takdirnya. Bu Kasih, jangan sedih begitu. Yang sabar ya, Bu. Bahwa
Cari si Raffi kek, atau siapa kek? Raffi tadi kemana ya? Tadi gue lihat tapi... Raffi! Boleh tahu. Telepon dia Raffi, dia berhak tahu. Enggak, Ma. Jojo udah mengingatin Papa. Jojo udah manfaatin Papa, Ma. Jojo pura-pura berpihak sama Papa. Tapi apa? Dia udah mengingatin Papa. Dia udah ngambilin semuanya dan balikin ke Bella. Ya elah, Lina, kagak salah loh. Pagi udah rapi banget tuh. Mana pakai kerudungan segala lagi lu? Aku mau ke pemakaman, Bu. Emang kalian semua nggak tahu kalau Pak Surya itu udah meninggal? Surya umurnya cuma sampai segini doang. Ya Allah. Ya, sudah takdir dia. Ya udah deh, Bu. Lina berangkat sekarang ya. Ya udah. Hati-hati ya. Ya. Ya Allah. Jojo pasti kaget banget kalau tahu papanya udah meninggal. Eyang, aku mau siap-siap dulu ya. Saya tahu Bella mau pergi kemana sekarang. Bukasih udah ya, tenang ya. Jangan nangis terus. Kalau Bukasih nangis terus, nanti matanya tambah sembab. Dan kasihan juga Pak Surya di sana. Nanti dia gak akan tenang. Sabar ya. Dia bukan orang yang baik. Tapi dia masih suami dan ayah dari anak-anak saya. Saya belum bisa merayakan kepergiannya. Mama pasti nangis karena tahu kondisi kesehatan Papa selama dirawat di rumah sakit. Ma, Mama ngapain sih nangisin Papa? Papa itu nggak pantas untuk ditangisin, Ma. Mama nggak usah buang-buang air mata Mama cuma buat orang macam dia. Mama tahu nggak, walaupun Papa sudah dirawat, Papa masih bisa memanipulasi orang lain. Diam kamu, Jo! Kamu tidak pantas bicara seperti itu. Karena kamu sudah meninggal. Kamu harusnya ikut berbela sungkawa. Jadi Papa sudah meninggal. Walaupun Papa sudah meninggal, Papa masih tetap aja salah. Jo, Papa kamu sekarang udah nggak ada, Jo. Jangan biarkan dia tidak tenang di alam sana. Sekarang kita ke rumah sakit. Kita lihat Papa kamu untuk yang terakhir kalinya, Jo. Enggak, Ma. Jo nggak mau ngelihat dia. Jo nggak mau ngelihat muka dia lagi, Ma. Saat ini,
Dia pasti lagi ngetawain Jo di alam sana. Karena dia udah berhasil, Ma. Dia berhasil membuat Jo bermusuhan sama Raffi. Jo gak akan pernah memaafkan dia, Ma. Tolong hargai almarhum papa kamu. Kamu tidak pantas bicara seperti itu. Dia itu papa kamu, Jo. Asal mama tahu ya. Sebelum papa meninggal, papa udah ngebuang Jo, Ma. Papa ngebuang Jo. Papa udah gak nganggep Jo anaknya lagi. Datang ke pemakaman papa kamu. Saya nggak mau datang ke sana, Bella. Saya nggak mau ngeliat dia lagi. Bila cinta tak lagi untuk. Bila cinta tak lagi untukku. Bukan maksud hati itu menginginkan semua kata yang pernah terucap. Sekarang papa udah meninggal. Mudah-mudahan setelah ini semua masalah sama keluarga Bella selesai. Gue ingin hidup tenang. Gue gak akan pernah memaafkan dia, Ma. Tolong hargai almarhum papa kamu. Kamu tidak pantas bicara seperti itu. Dia itu papa kamu, Jo. Mungkin mama benar. Gimana pun juga dia itu orang tua gue. Tapi apa gue harus maafin papa? Lu benar-benar keterlaluan. Cinta maafkan jika ku salah membuat hatimu terluka. Satu lagi, Jo. Mulai detik kita gak ada lagi hubungan persaudaraan. Lu bukan kakak gua lagi, Jo. Gak apa-apa. Kenapa papa tega ngelakuin ini ke Jo dan Raffi? Kenapa papa gak ninggalin kamu dengan tenang? Kenapa papa mesti ninggalin kami dengan setumpuk masalah kayak gini? Bu Sari, maaf ya nih. Maaf nih kalau misalnya kita tuh lancang ngomongnya begitu ya. Nih apa namanya, ibu kagak datang ke pemakaman Pak Surya, Bu? Buat apa saya datang ke sana? Ke orang yang sudah membunuh anak saya. Dia nggak pantas saya datangi. Jadi buat apa saya capek-capek datang ke sana? Sekali lagi nih, maaf banget ya, Bu ya. Bukannya nape-nape. Tentu Bu Kasih sama Bu Sari dulu pernah deket banget. Ya, paling enggak mau dikata apa gitu juga, Bu ya. Emang lakinya Bu Kasih itu kan emang Pak Surya gitu, Bu. Ya, paling enggak ibu tuh ngungkapin rasa bela sungkawa gitu, Bu. Pan yang jahat lakinya, Bu. Bu Kasihnya kan baik. Soal gontok-gontokannya ibu sama Pak Surya, ya dilupain aja lah dulu, Bu. Ya ini demi apa ya namanya ya, rasa kemanusiaan gitu, Bu. Pan lagian ibu juga sama anak-anak mereka tuh sayang bener, Bu. Ya paling enggak ibu ngelakuin datang ke pemakamannya Pak Surya ya demi mereka gitu, Bu. Selama ini aku sudah menganggap Kasih sebagai anakku sendiri dan menganggap Raffi sama Jojo juga seperti cucuku sendiri.
Juleha benar. Sebaiknya aku memang kasih dukungan sama mereka. Mama harus sabar. Mama ikhlasin papa. Raff, kayaknya Jojo gak mau kesini. Dia pasti masih marah sama papa kamu. Udah lama. Mama gak usah mikirin. Lagian dia gak diharapin di sini, Ma. Dia gak diharapin. Jojo mana ya? Kenapa dia gak kelihatan? Bukasi, saya dan keluarga ikut berbelasungkawa. Semoga ibu selalu diberikan ketabahan. Dan semoga ibu dan anak-anak selalu diberikan ketegaran. Dan mengikhlaskan kepergian Pak Surya. Terima kasih, Pak. Karena bapak sekeluarga sudah mau datang. Kalau almarhum ada kesalahan, mohon dimaafkan ya, Pak. Biar dia tenang di sana. Kami sudah memaafkan semuanya. Dan semoga arwah Pak Surya diterima di sisi Allah. Raff, aku juga turut berbela sukawa ya. Kamu yang tabah. Aurel, sekarang Raffi lagi sedih banget. Kayaknya dia terpukul banget. Mendingan kita tinggalin dia sendirian aja yuk. Jo, saya udah di taman. Kok saya nggak lihat kamu? Kamu di mana? Kamu udah lihat saya belum? Saya ada di depan kamu. Kamu masih di sini sih, Jo? Kamu nggak datang ke pemakaman papa kamu? Saya nggak mau datang ke sana, Bella. Saya nggak mau ngeliat dia lagi. Selama ini, dia udah ngerusak hubungan keluarga saya. Dia ngerusak hubungan keluarga kamu. Bahkan, sebelum dia meninggal, dia masih sempat-sempatnya merusak hubungan saya sama Raffi. Jo, biar gimana pun juga, dia itu papa kamu. Sebagai anak yang baik, kamu harus bisa maafin dia. Kamu nggak bisa pungkirin hal itu. Sekarang, kita berangkat ke sana ya. Ayo, Jo. Kita harus ke sana. Jo, kamu anaknya dia. Bila cinta tak lagi untukku, bila hati berhenti, Bu. Tak lagi padaku, jangan pernah masuk rumah saya. Kasih, aku kesini mau melayat suamimu. Suami saya tidak perlu penghormatan terakhir dari ibu. Lu itu siapa? Emangnya lu siapa nyuruh-nyuruh gue? Lu suami dia? Bukan kan? Jadi terserah gue mau ngapain dia. Gue akan pergi. Gue juga gak mau tinggal serumah sama orang yang kayak lo. Ya bagus lah kalau lo sadar. Kamu udah berkali-kali disakitin sama Raffi. Dia gak boleh mendapatkan apapun yang dia inginkan dengan semudah itu. Kamu harus bikin dia susah, Rel.